Pemirsa, ratusan warga yang merupakan sisye Gerie Giri Umengenjung Banjar Puseh Desa Angantake Abian Semal Badung mengantarkan jenazah Ide Pedanda Istri Dwi Jayanti menuju tempat pembakaran di Karang Suci Desa Angantake Kecamatan Abian Semal Badung. Ide Pedanda Istri wafat 29 April 2016 lalu. Rangkaian pelebon Ide Pedanda telah dimulai sejak 25 Mei. Pada 28 Mei dilaksanakan upacara nyuciang layon atau jenazah. Pada puncaknya, Minggu siang dilakukan pembakaran jenazah almarhum di Karang Suci Desa Angantake, Kecamatan Abian Semal Badung. Rangkaian pelebon diisi dengan tarian sakral, yaitu tari baris gede. Ide Pedanda Istri Dwi Jayanti berpulang, diduga akibat sesak napas. Ide Pedanda Istri merupakan Rabi atau istri dari Ratu Pedanda Dwi Jaguna. Pelebon Ide Pedanda Istri juga dihadiri oleh para sulingi, kerabat, dan sisya dari Gerie Giri Umengenjung. Upacara pelebon menggunakan wadah atau badai padma. Ratu Pedanda Dwi Jaguna mengatakan pihaknya meminta doa restu agar prosesi upacara berjalan lancar dan Ide Pedanda Istri mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pemargin Ide Pemasmiring kena pembakar tunon lagi langsung lanus pengiriman penganyutan. Mugi-mugi para umat sedharma kalar bayo wargi sene senang-senang tulung ini ngayin penike lunas agung renung sinempuro mulai winten sampun pemargin ide nenten manuk sering pemargin ke ampura kalar lunas doa restu mangde ide polih genasannya pecik. Prosesi dilakukan sejak pagi hingga sore, sampai ritual nganyut ke segara matahari terbit. Seluruh rangkaian pelebon dipuput tiga sulingi, yakni Ide Pedanda Sembung, Ide Pedanda Buda Keling, dan Ide Pedanda Gerie Kalibalang. Ratu Peranda Dwi Jaguna juga berterima kasih kepada seluruh sisya yang membantu kelancaran pelebon Ide Pedanda Istri tersebut. Yuda dan